Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam yang menonton channel saya, Rabi Hermansa. Kali ini saya akan membuat satu konten video tentang renovasi Masjid Kauliman yang sudah berjalan selama hampir dari 3 bulan. Ikuti terus video saya, tapi jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Ini penampakan Masjid Kauliman yang sudah kita bongkar. Masjid ini sudah berjalan renovasi dari sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai hari ini di tanggal 11 Mei 2023, hampir dari 3 bulan atau 90 hari kerja. Sudah naik lantai 2. Sudah. Tinggal kita hari ini adalah agenda acaranya itu membongkar depan ini. Depan akan kita bongkar biar supaya agak luas dan kelihatan ini bentuk masjid. Ini para tukang sudah. Ini tugas. Ini ada Pak Ansori. Ini jamaah yang hari ini bekerja. Kita hari ini akan membongkar di sisi kiri. Itu ada Pak Kusran, Pak Kepalem. Pak Kusran benar, dia menjaga keselamatan. Hati-hati. Nanti ada Pak Eko sana, ada Pak Imam, Pak Buyung. Ini dia. Ini tembok ini akan kita bongkar hari ini agar supaya masjid bisa kelihatan aja dan bisa untuk kita pergunakan tempat ibadah atau sholat. Selama ini kita memakai sebelah sisi sebelah kiri. Sekarang tenaga kedua Pak Eko Suwaji yang melakukan pembongkaran masjid. Baru kali inilah masjid dibongkar di KPRI Cibubur. Ini dia pembongkaran ini. Ini ada tenaga baru Pak Kodir baru datang yang akan membongkar nih ya. Awas. Pak, itu boleh gitu. Dia semangat tenaga muda yang hari ini datang langsung menggempur dinding tembok dari Masjid Nurul Iman. Merobohkan tembok ini aja kita susah payah. Nah, tenaga sudah habis, ini tinggal dirobohkan. Ini nanti dalamnya mesti ini. Ini Pak RW sedang membantu bongkar. Sahabat, itu penilai hasil dari pembongkaran dinding yang sebelah kanan. Ini dia. Cuman agak susah memang kita membongkarnya. Ini hasilnya. Nanti dinding yang satu lagi di sana, itu akan kita bongkar juga. Dan yang ini juga akan dibongkar.
nanti dia akan menyatu dari sini. Iya. Ini sudah kita pakai untuk ruang sholat, nanti ini akan menyatu ke sini. Dan di atasnya ini adalah berdiri kubah. Dua ke atas, kita tembak lagi. Ini hasil kita bongkar, tembak besar juga akan bongkar. Ini kelihatan luas ini, Masjid Nurul Iman. Memang tenaga yang kurang kita, karena memang bukan pekerja yang berat begini, dapatnya aja. Ini ada panggus, ada panggamba, ada panggus. Apanya habis? Itunya nggak ada. Iya, ada Pak Ajar turut membantu pembongkaran dinding masjid Nurul Iman. Nah, ini gak usah dibongkar lagi loh, ditaruh aja gini kan. Ya, kemana lo? Ini dia Robert nih, baru datang nih. Mana aja Bet? Cariin Pak Sambas lo sama Pak Sori. Itu dia tidur ya. Yang penting hadir. Iya, sudah hadir. Konsumsi berantakan. Kopi belum ada tuh. Wajah-wajah kelelahan. Warga jamaah Masjid Nurul Iman dalam membongkar dinding Masjid Nurul Iman untuk pembendara dan lelah semuanya. Aduh. Semangat Pak Pop, Pak Bagus dan Pak. Ya, ini sedang pemotongan atau perubuhan dinding Masjid Nurul Iman. Sebentar lagi yang di sebelah kanan dari ini. Pak RW itu. Ibu sudah dinding ke belah kiri Masjid Nurul Iman di tepat di jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Sahabat YouTube, inilah hasil dari kita hari ini, yaitu membongkar dinding sebelah kiri Masjid Nurul Iman KPRI Cilegon. Ini hasilnya, dan semuanya ditumpukan sini agar dinding nanti itu dia robek kepalanya, jadi kena. Bek, berdarah lagi tuh kepala lo. Kepala lo berdarah lagi. Kena air. Jadi ini tadi kena pecahan. Kita benerin lagi kalau pakai itu di rumah. Ini dindingnya sudah. Ya kan?
Karena nanti ada kolom praktis di sini sampai ke atas. Oh ya, berarti ini di jebolin dulu langsung di iya, lagi nyelam tadi. Ini stek aja. Stek ya. Oh. Jadi kan pintunya nanti di sini kalau pintu di sini. Iya. Ya. Pas posisi kalau yang di atas itu. Pak itu di sini nanti pasang rosternya ya. Atau pasang pintu-pintu kaca ya nanti tempatnya di iya. Oke, ini loh. Di 100 hari kerja atau 3 bulan renovasi Masjid Nurul Iman, hasilnya adalah sudah berdiri 2 lantai, baru tortorannya terjadi tiang-tiangnya. Posisi Masjid Nurul Iman terlihat dari Jalan Jambore Raya. Ini persis depan Jalan Jambore Raya. Sudah terlihat pembangunan 2 lantai Masjid Nurul Iman.